kita tes lagi ya. Kita di sini kita. Aduh, jokesnya nyampe lagi. Terima kasih atas dukungannya, like, komen, dan subscribe channel ini, dan salam sejahtera. Ya, kembali lagi bersama channel. Kali ini kita akan membahas seputar software ya. Sebuah software yang mana software tersebut adalah bisa mengkonvert video dari MP3. Yang mana salah satu aplikasi yang dibutuhkan oleh para any video converter. Ini aplikasinya sudah kita install, nanti kita bagikan di linknya dalam programnya. Oke, dan seperti ini kita bisa kita cari file, bisa kita coba convert ya. Kita convert lagi ini. Coba kita convert lagi. Kita kontak lagi, mau masuk ke video lainnya. Kalau jadi MP3, kita convert now. Proses perjalanan kita langsung keluar di sini ya. Info MP3, datang di sini tadi dia adalah MP4. Terima kasih atas dukungannya. Untuk like, komen, dan subscribe, tetap stay tune di Shafa Mediatek. Salam sejahtera. Mantap, kan? Ya, coba kita tes lagi ya. Kita di sini kita lihat. Coba. Terima kasih atas dukungannya. Untuk like, komen, dan subscribe, tetap stay tune di Shafa Mediatek. Salam sejahtera. Oke, mantap. Coba kita tes di lagu atau video lainnya, coba biar gak penasaran. Kita X dulu ya. Kita cari lagu dari konten YouTube. Nah, dari sini saya videos. Oh ini ada ini Rizwaka Zidan. Oh iya, kita coba lama nih, satu jaman nih. Coba kita cek dapat estimasi ini 7 menitan ya. Kita coba kita skip aja biar kita percepat. Ya, masuk 56%, 57, 56. Kita perbaiki lagi, 58. Supaya ya, masuk di 98%. Nanti kalau sudah selesai, dia akan langsung muncul yang namanya lokasi yang posisinya. Dia langsung muncul di sini. Like, komen, dan subscribe channelnya, share banyak-banyaknya. Amin, amin. Terima kasih atas dukungannya, like, komen, dan subscribe channel ini, dan salam sejahtera.